Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Kami dari kelompok SMA N1 Pararukan, perwakilan dari kelas 11, akan memperkenalkan video tentang lompat jauh. Tapi sebelum video dimulai, saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Saya sendiri sebagai moderator yang bernama Wahyu Agustina. Kameramen Fadila Putri Darmayanti, editor Safitriawan Aliasi, dan model Zainul Hasan. Pengertian lompat jauh. Lompat jauh merupakan suatu gerakan melompat yang menggunakan tumpuan pada kaki untuk mencapai jarak sejauh-jauhnya. Untuk kali ini, saya di sini akan memasang stretching. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Selanjutnya, saya akan melakukan latihan dasar. Yang pertama, menggunakan tangga lompat. Dan yang kedua, menggunakan kun dengan cara zigzag. Dan yang ketiga, menggunakan palang lompat. Bentuk latihan lompat jauh. Ada lompat jauh gaya menggantung, lompat jauh gaya jongkok, dan lompat jauh gaya di udara. Kami di sini akan melakukan lompat jauh gaya menggantung. Sebelum itu, kami akan menjelaskan tentang awalan lompat jauh. Saya di sini akan melakukan jackmark sebanyak 70. Diukur dan diberi tanda menggunakan kun. Selanjutnya, saya akan melakukan awalan dalam lompat jauh. Kedua, saya di sini akan melakukan tolakan dalam lompat jauh. Saya akan melakukan pendaratan dalam lompat jauh. Saya akan melakukan lompatan lompat jauh. Chocolate fudge and red balloons, argyle socks and the blue suede shoes, a stroll in central. Demikianlah hasil dari video pembelajaran tentang lompat jauh. Kurang lebihnya saya mohon maaf.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.